Kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar menabrak satu unit truk trailer di jembatan Jalan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam tanggal 18 Juli tahun 2023 sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa tersebut, api berkobar yang diduga berasal dari truk. Truk trailer yang tak membawa kontainer itu sampai terseret sekitar 50 meter dari perlintasan. Belum diketahui apakah ada korban dalam insiden ini. Perjalanan kereta dari arah Jakarta maupun ke Jawa Timur mengalami gangguan. Let's go.